Jadi di video kali ini tuh gue bakal nge-breakdown mengenai tentang editing. Bukan hanya editing sih, tapi juga shot-shot apa aja nanti yang aku bahas. Dan efek-efek apa aja yang aku gunakan di project untuk DJI Mavic Air 2S. Jadi untuk project DJI Mavic Air 2S ini, kita shot pertama adalah di Gunung Kelut yang berada di Kediri. Terus yang kedua ada di Ranu Maduro. Terus yang ketiga itu ada di Cangar. Cangar itu tepatnya di Jawa Timur, tepatnya di Malang. Nah, dari tiga tempat ini kita shotnya itu di bulan Ramadan. Bisa dikatakan bahwasanya ya banyak sekali godaan yang membuat kita itu pengen batalin sih. Tanpa basa-basi langsung aja kita bahas mengenai tentang editing breakdownnya. Bukan hanya editing tapi shotnya juga. Oke, yang pertama kita bahas dulu ya. Oke, yang pertama aku udah buka Adobe Premiere Pro nya kita lihat workflow aku ngedit itu. Yang pertama aku lakukan yaitu dengan cara sortir dulu ya, file-file apa aja yang aku pisahin, yang aku kumpulin dengan berdasarkan waktu atau tempat. Serah teman-teman sih, kalau aku sih untuk project di iMavic Air 2S itu aku sortir dengan sesuai hari biar pas editing nanti biar nggak bingung ini aku butuh shot drone di Gunung Kelut nih, di mana ya letaknya. Nah, seperti itu. Dari teknis sortir ini biar kita mudah lah untuk memilih atau mengambil footage-footage apa yang ingin dimasukin ke dalam sebuah project atau sebuah hasil finalnya. Nah, ini yang pertama adalah day one. Biasanya aku isi di day one ini ada file yang namanya A7C dari kameranya, terus ada dari drone-nya. Tuh, jadi ini aku sortir berdasarkan waktu ya, berdasarkan hari. Oke. Jadi setelah aku sortir itu, sebenarnya sebelum aku sortir itu aku nyari background apa aja yang aku pakai itu apa. Yang pertama aku lakukan adalah dengan website yang menyediakan berbagai macam background. Seperti contohnya website di artist.io ataupun di Epidemic atau juga di Musicbed. Bisa teman-teman bisa cari di situ ya berbagai macam background. Ya benar banget. Dan setelah aku dapat backgroundnya, setelah aku pilih-pilih background apa yang bagus, itu bisa dikatakan bahwasannya aku ini kan buat highlight ya, projectnya highlight. Pasti nggak butuh yang namanya background full. Maksudnya background dengan durasi yang full panjang 3 menit. Jadi itu aku potong dengan background 1 menit. Bagaimana sih cara potong background biar backgroundnya itu senada? Maksudnya senada itu biar nggak terlalu jomplang ketika teman-teman dengerin dari background yang ketika kita potong. Yang pertama aku lakukan adalah dengan metode melihat berbagai macam ini ref-nya. Jadi dari background itu kita lihat ref-nya itu di mana, terus awal dari background-nya itu apa. Jadi seperti itu. Oke. Yang pertama lakukan teman-teman itu adalah dengan menggunakan seperti contohnya ini ya, aku ambil dulu ini. Tep. Oke. Nice. Nah, ini kan ada ini aku langsung ambil ke ref-nya. Jadi aku langsung ambil ke high moment atau momen langsungnya. Jadi biar penonton itu langsung wow gitu, langsung tidak menunggu apa namanya background terlalu lama lah gitu ya. Jadi yang pertama aku lakukan adalah dengan menggunakan ini constant power. Jadi seperti itu. Jadi ketika teman-teman udah cari atau udah cut sebuah background. Nah, seperti ini nanti ini aku key-nya dulu. Kita panjangin dulu ya pertama. Ketika teman-teman udah ngelihat atau udah mencari ref-nya itu di mana, biasanya aku cut-nya itu seperti ini. Jadi ini contohnya gini. Nah, ini ref-nya. Tep, aku cut. Oke, aku delete dulu. Ketika gimana sih cara nyambungin ref terus ke awal videonya? Maksudnya ke awal backsound-nya gitu ya. Jadi aku biasanya menggunakan ini teknik yaitu klik kanan. Ketika teman-teman udah cari, udah cut, udah misahin antara ref dengan awal dari backsound-nya, gimana sih cara nyatuin biar bagus lah, maksudnya biar nggak jomplang gitu, dengan pakai Apply Default Transition. Ini otomatis langsung, jadi yang otomatis teman-teman langsung nyambung lah, bisa dikatakan gitu. Nah, dari backsound awal dengan backsound ref-nya itu langsung nyambung dengan itu tadi. Dengan klik kanan pada Apply Default Transition, jadi biar langsung nyambung. Jadi seperti itu. Kita lihat dulu ya, oke. Tuh, langsung nyambung, nggak langsung jomplang. Kalau misalnya tidak pakai, gimana kak? Ya langsung jomplang. Tuh, langsung kayak nggak ada transisi dari audionya. Jadi seperti itu untuk cara biar
ngasih transisi pada audionya. Ketika backsoundnya udah dapet, backsoundnya udah dapet di artist.io atau Epidemic, setelah itu aku langsung ngumpulin berbagai macam footage yang menurutku epic. Soalnya ini kan aku ngedit 1 menit, jadi otomatis footage-footage yang epic yang gua ambil. Jadi seperti itu. Yang utamanya adalah footage drone. Ini footage drone langsung masuk ke air terjun. Nah, gimana sih cara buat sebuah transisi kabut dengan air terjun? Nah, ini kan kebetulan air terjunnya ada kabutnya ya. Dan juga footage yang pertama itu juga ada kabutnya. Jadi otomatis tinggal kita buat sebuah transisi yang namanya cross dissolve. Jadi kita tinggal apply default transition. Jadi tinggal itu aja. Ya tinggal klik kanan apply aja gitu. Nggak harus teman-teman buka efek yang namanya cross dissolve. Ngetik gini cross dissolve, nggak usah, langsung klik kanan gitu aja. Itu adalah trik simple yang menurut gua worth it banget lah buat temen-temen kalau misalnya ngejar waktu. Nah, dari transisi ini ke sini tuh, dengan pakai cross dissolve aja sih teman-teman. Ini yang awal ini aku thumbnail ini pakai dari fotonya, dari drone-nya itu aku ambil dengan pakai ini export frame. Jadi export frame itu aku butuh satu frame aja buat thumbnail. Kali itu penting banget di dalam sebuah video biar penonton itu tertarik dengan video apa yang penonton itu mau lihat gitu. Nah, oke, langsung aja, ini ada DJR2S, ada tipografinya dan juga ada animasi tipografinya. Oke, jadi yang pertama itu aku masukin footage di Gunung Kelud. Ini tepatnya pada pagi hari sekitar pukul jam 6 lebih setengah tujuan lah. Oke, jadi yang pertama aku shot ini dengan menggunakan extreme close up kakinya dulu. Kenapa aku ambil kaki dulu? Karena pengen lebih ke perspektif yang berbeda. Maksudnya biar penonton itu nggak bosan ketika ngelihat video ini gitu loh. Ketika kaki udah, kakinya udah, terus baru aku wide shot. Sebenarnya tergantung teman-teman ya, tergantung editornya juga sih. Bisa wide shot nya dulu ditampilin atau dari extreme close up-nya dulu, tergantung editornya juga gitu. Dan juga ini pakai komposisi rule of third, bisa dikatakan bahwasanya komposisi rule of third ini sering banget dari teman-teman itu gunain ya. Dari sini kita tarik aja dari garis ini ke sini. Ini bisa pakai rule of third karena bisa memberikan sebuah perspektif yang buat penonton itu wow gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini aku ambil lagi juga ke extreme close up-nya lagi. Selanjutnya itu noleh. Nah, ini pakai extreme close up. Apa aku ambil berbagai macam shot ini? Kok orang lihat, orang awam ngelihat tuh kayak apa sih ini? Ya Allah, bingung banget ini kok cepet banget gitu. Enggak, ini cuma memberikan sebuah perspektif yang berbeda buat penonton biar mereka itu enggak bosan gitu ngelihat video ini gitu. Oh iya, gua belum jelasin mengenai tentang alat yang aku pakai. Dengan pakai kamera A7C dengan menggunakan lensa 24mm Sigma f1.4 Sigma Art dengan harga berapa ya? 12 juta kayaknya. Ya, seperti itu. Tuh gede banget sumpah beneran lensanya. Terus yang kedua itu adalah lensa Zeiss Batis berapa ya? 18mm kayaknya. 18mm f2.8 mereknya Zeiss, itu manual focus. Bisa dikatakan itu buat lensa wide banget dan menurut gua lensa itu bagus banget ternyata. 12 juta itu kayak image quality atau warna dari yang dihasilkan dari lensanya itu bagus banget coba. Terus yang ketiga itu pakai lensa apa ya yang ketiga itu? Oh iya, pakai lensa dari Sony 85mm Sony yang f1.8. Oke, lanjut aja ya. Dan ini pakai lensa Zeiss tadi, lensa 85mm. Lanjut, ini pakai lensa Sigma 24, ini pakai 85. Ini aku ambil 2 shot ya, 2 shot, bukan aku zoom beneran. Bisa dilihat di dari efek kontrolnya, gak aku zoom sama sekali skillnya. Bisa dikatakan bahasanya ini pure banget, beneran pure banget dari shotnya. Jadi ini pakai shotnya Sigma sih. Dari ini, tep, tep. Nah, ini aku pindah. Kenapa aku pakai 2 shot ini? Bisa dikatakan aku pengen memberikan sebuah penonton itu perspektif yang berbeda biar penonton itu nggak bosen aja ngelihat video itu. Jadi seperti itu. Nah, ini pakai tas, tep. Nah, ini aku langsung ke pakai B-roll. Jadi bisa dikatakan bahwasanya orang yang pakai B-roll tuh ngambilnya tuh langsung put gitu. Jadi ketika udah dapat scene-nya langsung dilempar. Itu buat apa tujuannya? Buat memberikan sebuah seamless transition. Jadi seperti itu. Langsung ke bawah, tep. Ini langsung ambil. Ini pakai Sigma 24mm. Langsung pindah ke jaket. Yang pertama yang aku lakukan adalah shot jaketnya dulu. Jaketnya dulu bisa dibilang ini buat transisinya. Nah, itu langsung buka tasnya, tep.
ini langsung ambil drone-nya biar cepet aja karena ini memakan durasi yang banyak. Yang pertama adalah ambil dengan ini, tep. Nah, dari bagian backsound ini aku cut-cut kenapa? Agar ketika pada saat ref-nya, ini kan mau ref nih ya. Ini backsound-nya mau nge-ref ini. Maksudnya langsung ke konflik. Nah, biar ada sebuah kayak tiba-tiba harus langsung ke ref-nya gitu. Jadi ada sebuah scene atau sebuah video, sebuah cut video, cut away namanya. Transisinya namanya cut away. Jadi cut away itu transisi yang mendukung ketika mau sebuah shot adegan konfliknya. Bantu untuk membantu penonton itu biar siap-siap gitu. Langsung ngelihat dari ref-nya, biar langsung ngelihat dari konflik seperti itu. Itu aku buat sebuah cut away. Dari cut away ini udah dikatakan bahwasanya shot-nya itu harus banyak banget. Nggak boleh shot-nya itu sama, tapi harus beda dengan berbagai angle, dengan berbagai background. Tuh, dilihat, buka, langsung buka apa namanya sensornya, terus ini muterin itu remote-nya, terus langsung narik ini, jadi itu pakai cutaway ya, jadi harus cepet. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa dikatakan bahwasanya agak susah-susah dikit lah buat teman-teman. Nah, itu aku tambahin juga namanya apa? Ini lens flare. Buat apa? Karena biar penontonnya ketika ngelihat dari scene gelap, dari scene ini, scene terang ke gelap itu biar enggak canggung. Maksudnya biar enggak jomplang gitu aja gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu aku ada tambahan mengenai tentang speed ramp. Jadi itu aku tambahin speed ramp di sini. Nah, ini aku buka ya. Jadi speed ramp dari sini. Speed ramp-nya sekitar berapa ya? 1420-an lah, sekitar. Ya, 1000 lah, 1000. Langsung tap. Ini aku speed ramp dari awal, langsung slow-mo. Oke. Langsung muter. Langsung aku kembali ke footage terang tadi. Dengan cara zoom, ini aku scale biar memberikan sebuah kayak perspektif yang berbeda lagi, biar penontonnya tuh biar wow gitu. Ini aku zoom biar nggak bosan. Tep. Habis itu langsung aku pakai speed ramp. Pakai aku speed ramp lagi karena aku nyocokin juga yang namanya backsound. Oke, ini aku kurangin dulu volumenya. Langsung tep. Nah, langsung lep. Jadi ketika udah ref tuh teman-teman tuh harus memberikan sebuah footage yang epic lah. Bisa dikatakan bahasa footage yang paling utama. Langsung teman-teman munculin, langsung teman-teman taruh di backsound ref-nya. Tep. Nah, ini aku tambahin lens flare lagi biar bagus aja. Terus ini ada efek yang namanya lens flare dari preset yang namanya Sapphire kayaknya. Lupa aku. Kemarin tuh aku install, ya benar, namanya download atau bisa cari Sapphire preset dari untuk Adobe Premiere Pro. Nah, tep, ini langsung pindah ke motor gitu. Nah, ini aku pakai zoom, tep, aku zoom lagi. Nah, ini aku pakai yang namanya opacity-nya yang aku ubah. Jadi yang pertama ini, tep, ngezoom, habis itu, tep, langsung aku zoom lagi, tep. Nah, habis itu aku slow motion dikit. Pakai speed ramp, promotion langsung naik lagi. Habis itu ke drone. Ini drone-nya buat nunjukin kalau misalnya active tracking dari DJI Mavic Air 2S itu emang bagus banget active tracking-nya. Versi ke 4.0 ya. Langsung ini lanjut. Ini aku slow motion biar nunjukin kalau misalnya drone ini tuh slow motion-nya bagus. Emang bagus banget sih. Berapa ya, lupa aku ya. Berapa FPS? Pokok bisa slow motion-nya sampai aku slow motion sampai 43 lah. Entar 43-50-an. Saking FPS-nya saking bagus banget. Nah, itu aku speed ramp lagi, aku naikin lagi. Tep. Pindah ke hutan. Tep. Nah, aku zoom lagi, sorry agak nge-lag. Mungkin teman-teman ngelihat bahwasanya PC-nya bagus banget ya. Enggak, sebenarnya PC-ku biasa aja gitu. Oke, lanjut aja. Ini aku pakai cross dissolve. Nah, kenapa ini kok menurut orang-orang tuh bisa nyambung? Karena dari pergerakan kamera, dari pergerakan objek juga. Yang ini objeknya manusia dan ini objeknya drone. Jadi otomatis langsung nyambung lah. Terus ini aku pakai yang namanya cross dissolve. Transisinya namanya cross dissolve. Yaitu tadi dengan klik kanan terus apply default transition. Nah, itu langsung aja otomatis gitu. Lalu pindah lagi ke ini.
ini aku buat sebuah dua shot karena biar perspektifnya biar berbeda, biar penontonnya itu ngelihat tuh nggak bosan aja gitu. Oke lanjut, oke ini buka, tep. Oke lanjut terus, oke bentar ya ini nge-lag ya guys, astagfirullah nge-lag banget cuy. Oke, tep. Ini ngelihat dari depan, terus dari samping, ya buat perspektifnya biar berbeda. Tep, ini pakai manual fokus ya, jadi itu awalnya itu aku fokus dari si talentnya, terus yang kedua itu fokus dari drone-nya. Terus ini aku maju, tep. Ini juga ikut ngezoom, pakai yang namanya scaling, scaling manual aja sih, gak pakai trim atau trim apa gitu. Terus ini langsung pindah. Jadi ini tuh aku pakai apa ya namanya kayak opacity. Opacity-nya aku ubah juga ya. Teman-teman bisa ngeliat tuh. Opacity-nya aku ubah biar ada efek transisi dikit. Nah, langsung ubah. Ini aku zoom, ini aku speed ramp ya. Sebenarnya ini footage-nya terlalu lama sih karena susah juga namanya medannya. Ini aku speed ramp. Terus aku ubah juga biar kenapa sih teman-teman ngelihat bahwasannya kok ada motion blur-nya di samping-samping tuh. Aku biasanya pakai ini yang namanya frame blending. Teman-teman bisa klik kanan lagi, klik kanan, terus speed duration. Itu ada yang namanya frame sampling. Yang pertama kan nanti ada frame sampling ya. Terus yang kedua ubah dengan frame blending. Frame blending itu ngerubah sebuah motion menjadi ada blur-nya gitu biar lebih natural. Tep, ini aku langsung ganti ke footage awan gitu. Footage hyperlapse. Nah, ini gimana sih, Bang? Kok transisinya kok pakai, Bang? Kok bisa pakai? Nah, ini aku pakai preset yang namanya SD Solve Sick. Ya, preset ini menurutku bagus banget sih. Teman-teman bisa download atau bisa install yang tadi menurutku yang dari Sapphire preset. Ini bisa cari Sapphire di Solve Sick. Ini menurutku presetnya berat banget. Ini pakai hyperlapse langsung ke awan. Terus ini aku juga speed ramp. Terus ini aku juga kenaikin dari motionnya itu aku naikin ke atas biar apa namanya kayak biar nggak biar nyambung lah transisinya yang aku pengen kasih cross dissolve. Juga aku kasih speed ramp juga. Nah, langsung pindah lagi ke air terjun, pindah lagi pakai cross dissolve lagi. Oke lanjut terus stop. Nah, ini dari jalan ini yang menurut gua pakai lensa tadi, lensa Z-Steel, gila banget, bagus banget. Ini di hutan dengan wide shot biasa aja, cut aja. Nah, tep, udah. Habis itu udah selesai, langsung itu. Nah, itu dari segi editing ya. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu aja dari breakdown dari video kali ini. Mungkin teman-teman ngelihat kalau misalnya aku bertele-tele, mohon maaf. Ya, emang susah banget kalau misalnya jelasin dengan satu video aja. Oke, itu aja. See you next time and create no matter what. Assalamualaikum.